Udah selesai survival, sekarang yang paling enak kita langsung proses untuk enchant, guys. Karena sekarang kita punya banyak banget lapis lazuli di sini ya. Nah, tapi yang jadi masalah apakah di sini ada enchantment table? Mungkin. Kita coba cari enchantment table dulu. Oh. Ini kebetulan sekali nih kita bisa nemuin ada enchanting table di sini nih. Kita coba untuk enchant panah kita kali ya. Oke, kita taruh di sini. Terus kita masukin biji Neven di sini dan what? Apaan ini? Aimbot? Selamat datang di channel Pak GM. Kembali lagi dengan Pak GM hobinya. Hayo lo kaget. Oke guys, di video kali ini Pak GM bakal mencoba enchantment-enchantment yang berbeda dari enchantment yang ada di Minecraft, guys. Yes, ini video terinspirasi dari Tapple dan kalian bisa nyobain pluginnya sendiri di description box yang ada di video ini, guys. Dan ya, karena video ini bakal gila banget, guys, karena ada banyak enchantment yang bakal kita coba. Jadi kalau kalian penasaran enchantment apa aja yang ada di video kali ini, pastikan kalian nonton sampai selesai dan pencet tombol subscribe-nya, guys. Karena yang subscribe ke channel Pak Game tuh baru 69%, guys. Yes, 69, guys. Kita bisa dong, guys, sampai jadi 100%-nya, guys, ya. Nah, pastikan kalian pencet tombol subscribe-nya dan kalian pencet juga tombol join-nya untuk jadi game squad untuk dapat emoji super keren. Ya guys, jadi kalian gak usah pakai emoji batu itu terus. Pakai emoji keren dari Game Squad. Dan ya, habis itu pencet tombol like-nya, tinggal komentar positif dan jangan lupa subscribe ke channel Bu GM. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bakal jadi kayak gini. Oke guys, jadi hari ini kita bakal memulai survival kita, dimana kita bakal nyobain ada banyak banget custom enchant, guys, ya. Dan ini seru banget, guys, karena kayak tadi pagi yang udah cerita di opening, custom enchant ini terinspirasi dari Tapple. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cek di description untuk cobain juga ya, guys, ya. Jadi guys, sekarang kita bakal memulai survival kita dengan, ya, seperti biasa, guys, kita mulai dengan menghancurkan kayu dulu, guys. Let's go. Jadi kita mulai ngumpulin kayu dulu untuk kita bisa bikin crafting table, dan kita bakal bikin pickaxe kayu pertama kita, guys. Nah, dari situ nanti kita bakal progress lagi ke selanjutnya, itu kita bikin dari batu, guys. Nah, ya seperti Minecraft sehat biasanya, guys. Iya, ini Minecraft sehat, guys. Kita kumpulin dulu kayu sebanyak-banyaknya ya, guys, ya. Ini kita ambilin juga di sebelah sini. Oke, paling nggak kita pegang 10 dulu, terus kita mulai cari batu, guys. Ya, kita cari cave buat kita bisa bikin pickaxe batu, guys. Tapi mungkin akan lebih oke kalau misalnya kita bisa nemu village kali ya, guys, ya. Supaya apa, guys? Supaya lebih cepat, guys. Bagian penasaran deh, apakah sekitar sini ada village, guys? Kayaknya sih so far kosong sih, guys. Kayaknya nggak ada village ya, guys, ya. Oh. Ada village di sana, guys. Ya, itu village yang di opening tadi, guys. Oke, guys, jadi sekarang kita bakal samperin village-nya dan kita bakal ambilin batu-batu yang ada di sana, guys. Walaupun barusan kita habis ngeliat ada kayak cave kecil sih. Oke, jadi kita mulai ini aja ya. Kita bikin dulu planks di sini, terus kita bikin crafting table dan ya kita bawa crafting table ini ke village di sana, guys. Sebenarnya kalau di village ada crafting table, kenapa harus bikin crafting table, guys? Ya udah enggak apa-apa. Ini kita masukin dulu, masuk ke dalam sini, guys, ya. Terus kita ambilin oke, ada beberapa lumayan. Ini empty map, paper. Oh, ini paper lumayan nih, guys. Buat kita nanti buat encan-encan. Permisi, Bang. Saya mau ini ya, rada nyatroni desainnya sedikit. Oh ya, monggo, silakan, silakan Pak GM, silakan. Ambilin aja barang-barang yang ada di desa ini. Ambil aja sesukamu. Ambil aja selalu ini barang-barangmu semua. Loh, kok situ ngamuk? Udah, guys, itu ngamuk, guys. Villagernya, guys, biarin aja ya. Yaudah, oke, guys. Jadi sekarang kita bakal ngambilin bahan makanan dulu, guys, ya, buat kita buat bisa makan. Ini kita hay bale-nya kita hancurin dulu, terus nanti kita jadiin roti, guys, dari sini, guys, ya. Oke. Okay. Pak GM rasa ini udah cukup sih, guys, ya. Jadi kita udah punya wheat banyak. Terus habis itu kita ada emerald lumayan nih, guys, bisa kita pakai buat trading nanti ya. Nah, terus kita habis itu bikin bread sebanyak-banyaknya, guys. Ini kita taruh gini, terus taruh kayak gini. Nah, kita udah punya 37 bread, oke, guys, di sini. Terus habis ini kita taruh sini juga, kita bagi lagi dan ya. Ini pas banget nih, guys, sudah habis ini gandum kita. Oke, jadi sekarang kita udah punya 50 roti dan sekarang kita bakal mulai perjalanan kita untuk menjadi survivor Minecraft, guys. Survivor enggak tuh? Kita bakal bikin tadi crafting table-nya Pak Game di mana ya? Tadi Pak Game taruh dalam sini ding ya. Udah kita ambil dulu crafting table-nya, tadi ketinggalan. Kok menghilang crafting table-ku? Mohon maaf, guys. Lupa, guys, kalau crafting table-nya Pak Game taruh sini.
Oke, okay, kita bakal bikin stick dulu. Terus habis itu kita gini guys ya, kita bikin pick up. Terus habis itu kita mulai village. Mohon maaf ini rumah saya Satron ini ya. Oke. Kita ambilin dulu batu-batunya guys. Terus habis itu kita bolongin semua aja guys kalian guys. Permisi ya Pak, mohon maaf nih kalau rumahnya saya hancurin. Ini saya soalnya butuh resource nih. Oke. Kita udah mulai dapat 9 nih guys ya. Jadi kita bisa bikin pickaxe, kapak, pedang. Ya paling stuff like that lah ya. Sekarang kita udah punya 12 batu. Terus sekarang kita bisa bikin pickaxe dari batu guys. Terus habis itu kita bisa bikin kapak dari batu juga. Oke, nice. Nice banget. Terus habis itu kita bikin apa lagi guys? Kita bikin pedang kali guys ya. Kita bikin pedang buat melindungi diri. Oke. Jadi so far ini kita so good banget guys ya. So far so good. Kita udah ada chest ini kita bawa juga lumayan. Buat kita jaga-jaga, bed juga kita ambil. Oke. Tadi di sini juga ada chest, kita ambil juga guys supaya kita punya storage buat penyimpanan, oke? Oke, sekarang kita bakal coba cari buku guys dan kita bakal coba bikin enchant pertama kita guys. Nah, ini pake penasaran guys karena enchantment ini tuh seru-seru banget guys ya. Jadi kita bisa dapat enchantment yang beda-beda banget dari enchantment yang lain. Dimana ini enchantmentnya tuh punya kekuatan yang sangat super duper OP guys. Ya kayak gimana nanti kalian lihat sendiri aja guys. Oh wow, kapakku village. Mohon maaf kapak saya mana tadi? Oke. Udah ketemu guys. Mungkin kita bisa tanya ke penduduk sekitar apakah mungkin mereka punya enchantment table sama bookshelf gitu guys. Ini sangat super duper menarik guys. Coba kita keliling dulu dan kita tanya village di sekitar sini guys. Permisi Pak, apakah Bapak tahu di mana saya bisa mendapatkan enchantment table? Bapak sini ikutin saya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ikutin saya ke sini, itu Bapak bisa menemukan enchantment table Pak. Sini Pak. Caranya begini Pak. Bapak tinggal deket saya aja, terus habis itu Bapak jongkok-jongkok di depan saya. Wow, guys, sepertinya village yang satu ini rada bermasalah, guys. Jadi ya, yaudah kita tanya Ellen aja, guys ya. Kita mungkin tanya village yang di rumah lain, oke? Oke, jadi sekarang kita bakal keliling dan kita bakal cari villager lain yang kayaknya lebih waras, guys, dari villager yang tadi. Bapak tahu nggak di sini? Kita langsung ditinggal, guys. Yaudah, guys, kita mungkin coba aja cek rumah ini dan. Kang Asep dukun buku. Oke. Kang Asep, mohon maaf nih Kang Asep, penduduk asli sekitar sini ya Pak ya. Kok Bapak terjebak dalam bedrock gitu, sebelahnya ada anvil gitu, kayaknya itu buat ngerinin Bapak ya tadi ya. Terus tepat dihilangin. Jadi gimana Pak? Ini Bapak apakah ada punya info terkait masalah enchantment table Pak? Kebetulan saya sih kalau buku ya, itu saya ada. Itu Bapak tinggal bilang aja mantranya bersama dengan saya, nanti bisa memunculkan enchanting table itu tepat ada di depan rumah ini Pak. Jadi kalau misalnya Bapak nyebutnya sama persis dengan apa yang saya sampaikan, itu Pak, mohon maaf Pak, itu teman saya dorong-dorong Bapak. Pak, ini saya lagi private time ini Pak ya. Kalau Bapak ini tidak berkenan ya, itu teman saya sebelah situ, itu bisa Bapak kembalikan saja ke penciptanya Pak. Kayaknya nggak usah Pak, nggak apa-apa. Yaudah, jadi gimana Pak? Mantranya gimana Pak? Ini saya penasaran Pak, karena saya butuh enchantment table Pak. Jadi begini, yang perlu Bapak lakukan pertama adalah menyebutkan mantra-mantra ini. Ikuti saya Pak ya. Humina, 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 acikiwir, acikiwir, acikiwir. Oke Pak, saya ikutin ya Pak ya. Homina, 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 acikiwir, acikiwir, acikawer. Itu Bapak salah nyebut kata yang terakhir, Pak. Kalau Bapak salah sebut tuh, nanti bisa kayak gini, Pak. Jadinya, Pak, lihat aja ke depan sana, Pak. Maksud Bapak, ini kenapa ada villager masuk satu lagi ya? Mohon maaf ya, Pak, ya. Berarti kalau saya salah sebut, jadi bahaya dong, Pak. Yaudah, saya coba cek ke depan ya, Pak, ya. Guys, kayaknya kita emang harus nyebut mantranya itu bener deh, guys. Yaudah guys, kita tanya lagi guys. Jadi gimana Pak? Bisa nggak ini kalau misalnya saya sebut ulang Pak? Oh bisa Pak, jadi Bapak sebut ulang aja. Nanti mantranya itu bakal mengembalikan jadi posisi yang sebenarnya Pak. Jadi sekarang silahkan diucapkan ulang supaya bisa jadi yang benar ya Pak ya. Oke Pak, saya coba ulang ya Pak ya. Homina, 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 acikiwir, acikiwir, acikiwir. Dan kira-kira apakah sudah berubah Pak? Bisa Pak, bisa. Itu kalau Bapak cek keluar itu Bapak itu sudah mendapatkan enchanting title yang benar Pak ya. Jadi silakan
Bapak cek keluar dan ya nikmati aja incarnya. Oh ya, kalau misalnya Bapak juga butuh sesuatu, Bapak bisa cek itu di chest di depan itu, Bapak bisa pakai isinya buat nge-incarn ya, Pak ya. Wow, thank you ya Kang Asep ya, buat terima kasih saya bisa ngapain, Pak? Oh, Bapak bisa tidur sama saya. Ah, enggak, astagfirullah. Oke, guys. Jadi, ini villager di sini ini kayaknya mulai agak enggak benar ya, guys. Jadi, mungkin sebaiknya kita keluar dulu dan kita cobain dulu enchantment-nya, guys. Tapi tadi tuh pagi itu dengar kayak ada suara spider-spider gitu ya. Jadi agak-agak serem ya, guys ya. Ya udah oke, enggak apa-apa. Ini katanya Kang Asep, guys, di sini tuh ada chest dan ini chest-nya tuh isinya kita bisa pakai untuk nge-enchant barang-barang kita. Ya udah. Oke, bener kan guys, ada spider kan. Oke, spider, permisi dulu ya spider ya. Permisi dulu, Bang. Saya lagi mau bikin konten nih, Bang. Oke? Yaudah, oke. Wow! Bookshelf-nya banyak banget, guys. Dan kita dapat biji gemat di sini, guys. Biji gemat ini kita bisa pakai ya, guys, ya untuk bikin ini ya. Untuk bikin sesuatu ya, guys, ya, untuk enchantingnya. Biji gemat ini kita bisa pakai ya, guys, untuk nge-enchant ya, guys. Ya udah, kita ambil aja ya. Kita ambil. Terus habis itu kita ambil juga bookshelf ini buat stok, guys, ya, kalau misalnya kita mau ya, you know, pindah lokasi. Tapi sekarang kita bakal coba dulu nge-enchant pakai enchanting table-nya, guys. Yang pertama kita bisa pakai kita untuk enchant mungkin kita nggak punya level, guys. Yaudah, kita cari level dulu yuk. Oke. Kita cari level dulu karena kebetulan di sini ada banyak banget ya, you know, resource. Kita bunuh-bunuh aja deh, guys ya. Ada domba, ada laba-laba. Yaudah, ini laba-labanya kita bunuh dulu, guys ya. Oke. Bang, mohon maaf nih, Bang ya. Ini saya cuma butuh XP Anda aja. Nah, oke. Okay, ada level 1, guys. Nah, ini kita level 2 kali ya, guys ya. Kita coba buat level 2 lah kali ya, guys ya. Kita bawa 2 level. Nah, oke, okay, nice. Kita udah punya 2 level sekarang. Dan kita coba untuk enchant, guys. Oke, okay, kita dikejar sama laba-laba, guys. Permisi, Pak. Pak, jangan-jangan marah-marah sama saya, Pak ya. Au. Oke, okay, kita makan dulu, guys. Kita makan dulu. Oke. Okay, kita balik lagi ke enchanting table kita dan ya, kita coba untuk nge-enchant. Oh. Guys, ini ada efisiensi 1. Ini levelnya level 4, level 11, dan ini level 10, guys. Apakah ada yang lebih rendah dari ini, guys, levelnya? Gak tau, guys, Pak Game. Ini ada zombie banyak banget. Oh my god. Ini ada satu, belakangnya ada satu lagi. Yaudah, ini kita selepetin dulu, guys. Pak, saya pengen hidup tenang dulu. Mungkin Gatot Kaca bisa tolong ya, Gatot Kaca, untuk dijadiin time set day ya. Oke, siap, Pak Game. Siap, silakan aja, langsung jadi siang nih ya. Oh, tiba-tiba ada pagi ya. Ini pagi sih, bukan siang, Gatot Kaca. Thank you, Gatot Kaca. Oke, guys, jadi sekarang kita bakal coba ngancurin dulu, guys, ini ya. Kita hancurin dulu. Iya, jadi buku, nggak apa-apa. Ini masih level 10. Kita coba dulu. Oh, ini ada level 2, guys. Jadi ini kita sekarang bakal coba untuk nge-enchant pickaxe ini dengan yang enchantment level 2. Dan kita bisa dapat apa nih, guys, kira-kira, guys? Upgrade 147. Oke. Ini kita simpen dulu, guys. Mungkin kita bisa coba upgrade-an yang lain kali, guys. Ya. Enchantment yang lain kali, guys, ya. Apakah mungkin ada enchantment yang lain di sini? Kita bikin crafting table lagi dulu, guys. Oke. Okay. Spider eye-nya kita taruh tas, terus kita taruh sini crafting table-nya. Terus kita mulai bikin lagi pickaxe satu lagi, guys. Oke, okay, kita coba. Kita kekurangan XP. Gatot Kaca, boleh lah ya. Wow, jadi 69 level. Thank you, Gatot Kaca, untuk levelnya. Oke, okay, guys, jadi sekarang kita bakal coba enchant lagi. Karena yang Pak Game tahu, itu selain upgrade yang ini, guys, ya. Selain upgrade yang 147, itu masih ada enchantment yang lainnya. Wah, ini, guys. Strip 200. Jadi sekarang kita punya 2 enchantment ini, guys, ya. 2 enchantment ini. Dan kita bakal coba ngetes enchantment ini kita bisa pakai buat kayak gimana, guys. Yaudah, kita sekarang bakal coba cari cave dulu. Dan kita mungkin kita set spawn aja kali, guys, ya, di sini ya. Biar kita tahu kalau misalnya kita meninggal, kita baliknya di village ini, guys. Karena ada enchanting table-nya, guys. Nanti kalau kita udah punya iron, kita bakal bawa enchanting table-nya dan kita bawa pergi dari tempat ini, guys, ya. Pak Game nggak suka tempat ini, guys. Tempat ini bau, guys. Ini ada area bebatuan. Nah, ini. Oke. Jadi sekarang kita udah nemuin gua dan ini guanya gelapnya bukan main. Guys. Lihat itu, guys. Kalian enggak bisa lihat apa-apa karena gelap. Oke, bentar. Ini pagi ambilin dulu. Terus pagi bikin torch nih, guys, ya. Kita bakal bikin torch dulu di sini. Oke. Dan boom. Guys, lihat, guys. Lihat, guys. Ini langsung ke mining. Satu baris loh, guys. Satu terowongan auto loh, guys. Ini langsung ke mining loh. Wah, ini gila banget sih, guys. Ini gila banget. Oke, jadi kalau mau ngetes lagi kayak gini, guys. Tuh, lihat tuh.
Lihat tuh guys, ini langsung satu terowongan loh guys. Nah ini sekarang kita bakal coba balik lagi. Dan jadi ini sekarang kita udah nyobain guys ya. Sekarang kita udah nyobain ada pickaxe yang ada strip 200 nya ini. Ini kalau kita pakai seperti yang kalian lihat, itu kita bisa ngebikin tunnel gitu guys ya, terowongan. Nah ini kan keren banget nih guys. Tuh, wah gila, ini easy banget guys kalau kita mau survival kayak gini guys. Nah tapi guys, selain pickaxe ini, kita juga punya satu lagi pickaxe yang namanya upgrade 147. Mungkin kita bisa pakai buat something kali ya guys ya. Mungkin kita cobain untuk ke iron ini guys. Oke, kita coba ke iron dan dia tiba-tiba jadi iron block guys. Ini tiba-tiba jadi iron block. Kalau kayak gini, ini furnace bisa pensiun guys. Oke. Oke, kita ini dulu guys ya. Kita jadiin gini dulu. Kita jadiin iron block dulu, habis itu kita ambilin ya. Kita ambilin lagi nanti habis ini. Oke, wah gila. Ini mah easy banget guys, sumpah guys. Ini kita mining dulu. Kalau mining, wow. Wow, ternyata kalau kita miningnya miring kayak gini pun juga, bukan miring sih, kalau kita mining ke bawah kayak gini pun, itu dia juga langsung bikin tunnel ke depan gitu guys. Menarik, menarik. Oke. Nah, wah gila, ini easy banget sih guys, sumpah guys. Ini easy banget guys. Oke, ini kita hancurin dulu. Nah, jadi ini kita buang dulu guys ya, karena kita butuh masukin iron blocknya. Nah, gila, block of iron, let's go. Oke guys, kalau gitu kita sekarang saatnya ke atas dulu guys ya. Kita ke atas dulu, kita bikin iron pickaxe-nya. Wait. Ini kan pakem tadi dapat iron ore nih guys ya. Jadi ini, wooden pickaxe sudah nggak level guys. Sekarang kita buang dulu aja. Oke, ini kita taruh dulu iron ore-nya di sini. Oke, nah terus kita habis itu upgrade ini jadi iron block. Nah kayak gini guys, ini 200 IQ nih guys. Wah gila, ini mah easy banget guys kalau kita mau mining guys, sumpah. Nah terus kita ambilin aja kayak gini guys, gampang banget guys. Gila guys, lihat guys, kita dapat 14 block of iron guys. Dan ini game changing banget sih guys. Oke guys, jadi sekarang kita bakal ubah ini jadi iron ingot. Terus kita sekarang bakal mulai upgrade set kita ke set iron. Oke guys. Oke. Terus habis itu kita bikin set iron, iron pickaxe. Habis itu ada iron shovel. Habis itu iron sword. Terus kita bikin chest plate, legging, boots, sama helmet guys. Terus shield kita juga perlu guys, shield kita juga perlu nih. Nah ini udah nice banget nih, kita udah punya full set iron. Terus kita juga udah punya peralatan. Kayaknya ini kalau kita upgrade enak deh guys ya. Oke, jadi sekarang pagi bakal makan bread dulu. Terus habis itu kita bikin satu iron pickaxe lagi. Oke. Terus habis itu kita bikin, kalau kapak tadi kita belum bikin ya guys ya. Oh ya, kita bikin kapak dulu. Kita bikin kapak. Nah sekarang kita udah punya set iron guys, dan kita bakal coba upgrade iron pickaxe kita biar kita bisa dapat efeknya juga guys. Oke, kita dapat upgrade 147. Aduh, dapat upgrade 147 lagi. Kayaknya kita butuh grinder deh guys ya, buat ngilangin enchantmentnya ya. Atau kita buang aja deh guys. Maklum kita kan orca ya guys ya. Kita buang dulu upgrade 147 nya Itu kita bikin iron pickaxe lagi. Nah strip 200, nice. Jadi sekarang kita bisa buang stone pickaxe kita, dan kita bakal pakai yang full set iron. Ini kita buang aja nih guys, kita nggak perlu nih. Nah ini chest juga kita taruh sini. Terus coal, oh nanti kita bisa upgrade coal juga kali guys ya, buat bikin coal block ya guys ya. Jadi ini sekarang kita udah cukup sih so far sih guys ya. Oke, sekarang kita udah punya set iron, yang itu ada iron pickaxe, dari ada strip 200 nya dan ada upgrade 147. Tapi guys, kita belum nyoba kalau pedang apakah mungkin ada upgrade nya kita coba dulu guys. Guys, pedang juga ada guys, electricity 122. Menarik ini. Mungkin electricity ini sama kayak ini kali guys ya, kayak senjata legendaris di BPK kali guys ya. Kalau kita selepet ke sesuatu, dia bisa kebakar gitu mungkin. Kesambar petir, coba ya. Sama guys. Nice. Kita coba lagi. Ayam. Wow, kamu baru aja bertelur nih. Ini anakmu pasti akan bangga sekali kalau orang tuanya bisa ini menyaksikan anaknya itu lahir guys. Oke, kita bunuh dulu guys. Ternyata tetap aja masih mentah guys. Jadi sekarang kita pedang itu udah nemuin. Kalau pedang ini tuh kita bisa kasih electricity 147 ya. 147? 122 guys. 147 mah telkom guys. Oke, sekarang kita bakal coba armor guys. Mungkin armor ini kita bisa dapetin sesuatu juga guys dari enchantmentnya ini. Coba kita coba dulu. Oke. Beneran ada dong guys. Oke, kita coba. Vampire. Oke, karena ini kebetulan udah malam, ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita nyobain armor vampire guys. Tapi kita ambilin dulu nih guys ya, enchanting table-nya, supaya kita villager. Mohon maaf ya, ini biasanya jadi ancur kayak gini. Mungkin kita bisa coba guys, kita coba ke rumah-rumah yang lain. Pak, maaf pak, iseng pak.
Oke guys, jadi sekarang kita udah pakai set vampire, udah pakai armor vampire ya tepatnya. Kita bakal ngetes apa efek dari armor vampire ini guys. Coba kita cari dulu. Ada creeper nih guys. Ada creeper. Nggak terjadi apa-apa guys. Apa mungkin karena nyawa pagi yang penuh ya guys ya. Mungkin kalau kita coba mining ke bawah guys. Itu apa itu guys, ada terang. Oh ada lava guys, ada lava. Kita coba masuk ke lava dulu untuk ngurangi nyawa kita. Terus habis itu kita cari mob guys. Coba kita coba dulu. Oke, okay. Oh, sakit bang. Pukul saya bang. Iya guys. Nyawanya guys, lihat guys. Nih guys. Aduh, sakit. Oh, kita dipukul nyawa langsung penuh guys. Oke. Okay. Dia yang mati. Wah, gila guys. Ini armor vampire, ini beneran OP banget sih guys. Ini basically kita kalau diserang kita nggak bakal mati nih guys. Oh. Halo Iron Golem. Iron Golem. Langsung full nyawa kita. Oke okay, guys. Sudah cukup menyiksanya. Dan sekarang kita bakal coba untuk nge-upgrade set kita ke diamond guys ya kali ini guys ya. Dan setelah kita upgrade set kita ke diamond, Anda nantangin saya bang. Gila, 2 kali hit doang lo guys. Wow, laba-labanya meninggal. Creeper. Guys, kayaknya nih dia yang buruk karena creepernya ternyata di charge creeper ya. Tapi nyawa kita nggak bakal berkurang kan? Ini mah easy peasy guys. Oke, guys, sekarang kita bakal ke bawah dulu dan kita bakal nyari diamond guys ya. Kita bakal cari diamond dan kita bakal upgrade set kita ke set diamond. Oke? Oke. Wah, easy banget sumpah guys. Ini kayak kita bikin ravine sendiri loh guys. Oke, kita ke bawah dulu. Oke, kita udah ketinggian 31. Kita tinggal ke bawah dikit lagi guys. Oh, pas banget guys. Oke, itu ada lapis lagi guys. Tapi nggak apa-apa guys, kita udah punya biji nevin ya guys. Jadi dengan biji gemat guys. Biji nevin mah ini opening. Oke, kita sekarang udah ketinggian 11 dan kita tinggal cari diamond aja nih sekarang guys. Oke, wah gila, ini easy banget. Wow. Bang. Tidak. Ini emang azab sih guys kayaknya guys. Oke guys, jadi sekarang Pak GM udah kembali lagi di dalam gua. Dan ini sekarang Pak GM udah dikasih berkas sama Gatot Kaca. Dan kita bisa kembali lagi untuk menunjukkan survival kita lagi guys. Lalu sekarang kita tinggal cari diamond guys. Kalau kita udah ketemu diamond, kita tinggal ngapain guys? Kita tinggal upgrade peralatan kita dan kita bisa... Wow, sebuah kebetulan yang sangat luar biasa guys ya. Oke, ini kita sekarang masih ada 2 pickaxe ya guys ya. Ada strip 200 dan ada upgrade 147 guys. Design table-nya banyak guys, ini buat cadangan guys. Kita pakai upgrade 147-nya seperti yang tadi kita udah coba guys ya. Kita jadi ini block of diamond dan boom. Oke, ini easy peasy guys. Kita bersihin dulu area sekitarnya guys. Apakah itu ada diamond lagi di sana? Nggak tahu apa game guys. Oke. Oh, kayaknya diamondnya cuma ini aja sih guys. Tapi ini aja udah bagus banget guys. Karena apa? Kita bisa punya 9x3 loh guys ini guys. 9x3 diamond loh. Sekarang kita ambil block of diamondnya. Udah dapet 27. Dan ya, kita bakal coba untuk upgrade peralatan kita ke diamond. Dan kita bakal tes untuk enchantment selanjutnya, oke? Nah, di sini kita bakal pasang enchantment table kita. Yang udah enchanting table sih tepatnya. Enchanting table kita yang udah ada banyak banget guys di sini. Kita perlu area yang lebih luas guys, bentar. Kita lebarin dulu di sini. Wow guys, look at that guys. Lihat guys. Gila loh, ini mining super duper enak loh guys. Kayak gini guys. Wah, rasanya Pak Game jadi pengen ngeprank teman Pak Game deh guys. Kayak kita ngadain hardcore gitu kan. Terus habis itu Pak Game diem-diem pakai ini. Dan kita bisa guys, kayaknya menarik guys kalau kita adain hardcore gitu guys ya, sama teman-teman youtuber ya. Oke, nanti coba pakai ini ya guys ya, atur ya guys ya. Oke, jadi sekarang kita bakal bikin area dulu untuk enchanting table kita. Dan kita bakal coba enchantment yang lain. Dan tadi level 2 guys ya, level 2. Apakah kita kalau pakai level 10? Oh. Anda nantang saya nih. Anda nantang saya bang ya. Nih. Murah. Lagi nyantui diserang. Oke guys, jadi sekarang kita harusnya ada di level 10 guys.
dan kita butuh untuk bikin shower. Dan kita bakal bikin pickaxe dan kapa untuk ngetes apakah mungkin kita bisa mendapatkan enchantment yang lain, guys. Mungkin kita bisa minta Gatot Kaca kali ini, guys, ya. Gatot Kaca, boleh lah ya minta pickaxe sama kapa. Wow, thank you Gatot Kaca udah dikasih kapa sama pickaxe, guys. Jadi sekarang kita bakal coba untuk bikin enchantment yang baru, guys, ya. Dan ini kita udah level 10 dan kita bisa cobain enchantment yang lain, oke? Ini Iron Pickaxe, terus kita cobain kita dapat apa? Shower 108. Ini kita bakal coba abis ini, dan kita coba untuk nge-enchant kapak kita, guys. Oh, apa ini, guys? Timber 134. Oke. Kita coba dulu yang pertama, kita pakai Iron Pickaxe itu shower 108. Kira-kira kita bisa dapat apa, guys, ya, kalau pakai shower 108 ya? Kita coba mining iron kali ya. Kayaknya nggak terjadi apa-apa deh, guys. Apa mungkin kita harus keluar, guys, untuk ngecek ini, guys? Yaudah, kita coba keluar dulu ya, guys, ya. A few moments later. Oke, sekarang kita udah ada di luar, guys, dan kita bakal nyobain enchantment dari pickaxe ini. Dan ini pagi nggak tahu nih, guys. Tadi kalau di dalam cave itu kita nggak nemu sesuatu. Apakah mungkin kita harus keluar dulu, guys? Kita coba ya, pakai sen ini. Wow, guys. Kita dapat hujan blok nih, guys, dari blok yang kita hancurin kah? Coba kita pakai kaktus ya. Guys, pagi ada ide, guys. Pagi ada ide. Kita cari kayu dulu. Kita masih ada diamond kan? Kalian masih udah ngerti apa yang ada di pikiran pagi M. Oke. Ini ada pohon di sini. Kita pakai pas banget kita juga harus ngetes timber nih, guys, ya. Oke. Guys, kita kalau pakai timber itu clock itu langsung hancur semua, guys. Wah, ini nice banget. Ini easy banget, guys. Udah mining easy. Terus habis itu kita ngancurin kayu juga easy, guys. Oke, sekarang kita bakal bikin crafting table kita. Terus kita taruh dulu ini anak panahnya, kita taruh di sini dulu. Kita taruh kayak gini. Mungkin kita juga bisa dapat crafting table yang banyak kali, guys, ya. Coba. Kita coba dulu, guys. Walaupun ini rada painful ya ngeliatinnya, guys, ya. Look at that, guys. Kita dapat banyak banget crafting table. Oke. Tapi crafting table gak usah banyak-banyak sih. Nah, ini kita buang dulu setnya. Terus kita bikin diamond block, guys. Oke. Diamond blocknya kita taruh dulu sini nih. Kita taruh di sini dan easy duplikat, guys. Oke, kita ambilin lagi, guys, dapetnya, guys. Kita ambilin. Ini panen, guys, sumpah, guys. Ini panen, bener-bener panen, guys. Wah, gila, lihat, guys. Mungkin kita bisa menuhin seluruh permukaan Minecraft ini dengan pickaxe ini dong kali, guys, ya. Tapi itu ide yang buruk, guys. Jangan suruh pagi untuk melakukan itu, guys, ya. Oke. Wah, gila, guys. Farming, guys, kita farming diamond, guys. Lihat, guys. Ini bahkan sampai di titik pagi itu kayaknya nggak butuh diamond lagi, guys. Oke, sekarang kita udah cukup ya, guys, seharusnya ya. Kita buang dulu enchanting table-nya ini. Kayaknya nggak cukup, nggak perlu sebanyak ini. Terus kita bikin ini jadi diamond biasa. Dan kita bakal bikin ini dulu, guys, ya. Full set ini dulu. Full set diamond. Nah, kalau baju sih kayaknya pagi bakal tetap pakai baju ini, guys, ya. Karena ini udah di enchant-nya bagus banget, oke. Nanti kita bakal coba enchantment untuk armor kita yang lainnya, guys. Nah, oke. Sekarang kita udah ya rada full set diamond ya, guys, ya. Kita udah rada full set diamond. Dan kita bisa maju, move on ke enchantment selanjutnya, guys. Yaitu enchantment dari shovel sama panah, guys. Udah, ini. Ini pagi bakal tunjukin ke kalian ya, guys, ya. Bakal tunjukin ke kalian. Kalau kita pakai enchanting table, terus habis itu kita naikin levelnya. Ini tadi kan kita kan terakhir 10 nih, guys. Kalau kita sampai ke level 20, kita bisa dapat sesuatu yang lebih gila lagi, guys. Tuh, ini enchantment level 20 ya, guys, ya. Kita bakal coba, kita bakal dapat aimbot, guys. Kita dapat aimbot loh. Terus habis itu shovel, guys. Shovel juga ada. Ini kita dapat better 158. Ini pagi nggak ngerti, guys. Ini ngapain fungsinya? Kita bakal coba bareng-bareng, oke? Oke. Sekarang kita bakal cobain efek dari shovelnya dulu, guys. Nah, kalau shovel ini mungkin kita pagi bahkan nggak tahu itu apa, guys. Tiba-tiba meninggal. Oke, guys, jadi sekarang kita udah kembali lagi dengan level hanya 7, guys. Ya, nanti mungkin kita bisa meminta berkah dari Gatot Kaca lagi. Tapi pakai masih penasaran, ini ngapain sih, guys, sebenarnya battery ini? Kita mungkin agak jauhan kali ya. Oh, itu ngapain tuh, guys? Oh, ini bloknya jadi loncat gitu maksudnya. Wow. Oke, ini bloknya bisa dipakai buat jadi kayak
Canon gitu kali guys ya. Bisa buat mantul-mantulin gitu guys. Coba nih. Oke. Kita coba dulu guys, kita bikin sesuatu guys. Naso meninggal on the spot guys. Ya, pagi udah spawn point guys. Jadi biar lebih ngamanin diri. Jadi kalau mati langsung muncul dekat situ guys. Ini terkutuk sih guys shovelnya guys ya. Ini terkutuk banget shovelnya. Yaudah, kita sekarang kembali lagi. Kita sekarang ada bow aimbot guys. Jadi panah ini ya bisa buat aimbot ini. Gak tau ini kayak gimana guys konsepnya guys. Mungkin coba kita tembakin dulu kali ya. Kita coba tembakin dulu. Kok lambat ya guys ya. Lambat amat loh. Guys, guys, panahnya ngikutin dong. Coba sini. Bisa nggak kesini? Panahnya, wah turunnya ke sana guys. Coba. Wah, ini panah bisa ngikutin arah kursor kita guys. What the hell? Coba kesini. Bisa nggak kena diri sendiri? Dia ke atas lagi guys. Panah yang di sana masih gerak guys. Ini kita harus ngetes ini ke mob guys supaya kita bisa dapat better picture, oke? Biar kita bisa paham. Oh, ini. Dia langsung nge-snap aim gitu guys. Arrow-nya langsung nge-lock gitu guys. Coba. Cari lagi. Kita cari mob lagi di sekitaran sini mungkin. Mob, permisi. Kok sepi ya bang ya? Di sini sepi banget guys. Sumpah guys. Yaudah kita summon zombie aja ya. Kita summon zombie. Oke. Jadi ini siang guys. Jadi dia kebakar pasti guys. Yaudah kita time set night dulu. Nah, terus habis itu kita, ya ini kita bunuh dulu aja deh guys. Oke, ini kita tembakin panah dulu aja kali guys ya, ke langit ya. Kita tembakin panah dulu yang agak banyak. Oke, terus habis itu kita summon zombie. Guys, dia langsung nge-snap gitu dong. Udah gini aja. Biar kalian bisa lebih jelas liatnya. Kita bakal tembak kayak gini. Dan oh, guys, kita tembak ke belakang gini guys. Tuh, kita tembak ke belakang gini. Kalau kita aim langsung ke sini, dia langsung nge-lock guys. Wah gila ini buat ngelawan Ender Dragon pasti gila banget guys. Oke, sekarang kita nyoba untuk item-item di enchantment level 20 guys. Kita bakal coba untuk di level 30 sekarang guys. Oh ini ada skeleton nih guys. Skeleton, oke. Skeleton. Mana. Langsung meninggoy. Oke, tembak lagi. Ini gila loh guys. Kita bisa pakai ini buat ini. Buat bener-bener nge-bredel mob-mob yang di sekitar kita nih guys. Zombie tolong pukul saya. Nah, terima kasih. Oke. Creeper, jangan creeper. Oh my god, kita harus nyusun lagi. Kita bikin yang ini sekarang level 30 guys. Ini mohon maaf ini zombie sini. Kamu sama skeleton aja nih. Dah. Nah, udah. Creeper kamu juga diam aja nih. Pergi dari sini. Dah. Oh my god guys, kita kebakar guys. Nah sekarang untuk yang di level 30 itu kita bisa dapet enchantment yang lain lagi guys. Itu untuk armor sama untuk pedang guys. Ini kita bikin dulu biar level 30. Sebenarnya udah level 30 sih pasti sih. Tapi masalah kita butuh EXP guys. Gatot Kaca, tolong tambahkan saya EXP sebanyak-banyaknya. Oke guys, kita udah punya banyak EXP. Nah sekarang kita bakal lepas armor kita, helm kita sih tepatnya. Dan kita bakal nge-enchant helm kita. Ini betapa ya guys ya? Apple 112. Oh, oke. Ini ada yang nakal lagi nih guys. Kita slide dulu. Oke, nice. Terus habis itu kita bikin pedang guys. Kita harus bikin pedang nih ya. Kayak tadi ada crafting table sekitaran sini. Kita bakal buang dulu beberapa barang-barang kita. Kayak enchanting table ini, bookshelf udah nggak perlu lagi. Oh. Nah, kita bunuh dulu ini. Oke. Terus sekarang kita bakal bikin stick untuk bikin sword. Oke guys, sekarang kita udah punya diamond sword. Dan kita udah ada armor yang udah ada rappelnya guys ya. Kita bakal cobain untuk diamond swordnya dulu. Diamond sword extinction 127. Apaan ini guys? Oh, makasih nyawanya. Oke. Kita coba dulu guys. Wow. Bedanya apa guys? Extinction ini? Guys, ini bedanya apa ini guys?
Coba. Kalau Rappel tadi gimana guys bedanya guys? Coba kita harus cari mob dulu. Kalau skeleton kayaknya nggak ngubah apapun deh. Kayak kita nggak kena apapun guys dari skeletonnya ya. Kita bakal coba cari zombie dulu guys di sini guys. Atau kita summon aja guys. Kita summon zombie dulu. Oke, zombie silakan gebuk saya. Oh, dia jadi kayak ada knockbacknya gitu guys. Wah gila ini nice banget. Oke guys, dengan set seperti ini, apa mungkin kita bisa langsung lawan Ender Dragon? Kita harus nyobain nih guys. Oke guys, jadi sekarang Pagen secara tidak sengaja sudah menemukan sebuah portal guys. Portal menuju ke The End. Kita bakal coba ngelawan Ender Dragon ya guys ya. Mudah-mudahan kita bisa ngelawan Ender Dragon dengan sangat mudah. Oke, kita coba dulu guys ya. Oke, kita sepertinya butuh blok agak banyak kan guys. Kita bikin dulu guys ya, kita bikin jembatan dulu di sini. Oke, wah gila guys. Pagen sangat kaya guys. Kita bikin jembatan dari diamond block. Let's go. Nah, oke guys. Nah, Pak Gem di sini pengen bereksperimen dulu guys ya. Dengan panah aimbot ini, apakah kita bisa langsung one shot Ender Dragon? Nggak tahu guys, kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu guys. Kita kumpulin panah sebanyak-banyaknya. Kita ditembakin jigong naga. Oke. Kita kumpulin dulu sebanyak-banyaknya guys. Arrow-nya, terus habis itu kita langsung bredow ke Ender Dragon-nya. Oke. Ender Dragon, sabar ya jigongnya. Oke guys, kita kumpulin panas banyak-banyaknya dulu dan kita bredow. Hah? Kurang guys damage-nya guys. Langsung nge-heal dia, astaga. Udah oke. Sekarang kita ke atas dulu dan kita bakal ngancurin End Crystal dulu guys. Oke, kristal terakhir dan ya let's go. Oke guys, kita butuh makan. Jangan mati di sini please, jangan mati di sini please. Aku masih harus bereksperimen. Oke guys, bentar guys. Itu air pagian di sebelah sana, sebelah jigong. Nah itu di situ kita langsung turun guys. Oh my god. Jigongnya sakit banget sumpah. Aduh, ini ada Enderman lagi. Ya ampun. Nih. Kita slide dulu guys. Oke, Enderman. Tolong ya. Iya guys. Ini kita bisa pakai buat ngeheal kita guys. Sini, Enderman, pukul saya. Enderman 200 IQ guys. Oke, baru ingat guys. Kita bisa pakai mereka buat ngeheal kita guys. Wah, Enderman tolong keroyok saya dong, Enderman. Oke. Kita dari keroyok sama Enderman guys. Dan sekarang kita bisa ngumpulin. Wah, kita bisa ngumpulin arrow sebanyak-banyaknya guys. Untuk kita bredel ke Ender Dragon-nya guys. Ini bisa kita spam gini gak ya? Bisa guys. Tapi kok damage-nya gak ini guys? Kayak gak masuk guys. Oh tidak, arrow kita kurang guys. Enderman tolong slebeu saya dong. Enderman, Gatot Kaca, boleh lah ya kasih saya arrow. Tolong Gatot Kaca. Pak GM, arrow 69. Oh my god guys. Komputer Pak GM. Guys, komputer pagian bunyinya kencang banget, guys. Help. Guys. Oh tidak, komputer pagian kenapa nih, guys? What the?